Asam lambung naik bisa disebabkan oleh makanan dan minuman. Tapi jangan cemas, ada minuman yang baik dan buruk untuk asam lambung. Berikut ini sejumlah minuman yang dapat membantu mengurangi asam lambung. 1. Minuman jahe. Dikutip dari Medical News, jahe dapat membantu menenangkan perut dan membantu mengurangi produksi asam lambung. Meski demikian, hindari minuman kemasan jahe yang di dalamnya dicampur dengan soda maupun dengan campuran kafein. Untuk mengurangi asam lambung, buatlah minuman jahe yang dicampur dengan madu atau sedikit pemanis. 2. Yogurt. Untuk mengurangi asam lambung, cobalah minum yogurt tawar yang ditambah dengan madu. 3. Susu. Susu juga dapat membantu mengurangi gejala asam lambung. Akan tetapi sebaiknya minuman susu yang digunakan untuk mengurangi asam lambung adalah susu yang rendah lemak. Susu almond juga bisa menjadi pilihan karena bersifat basa dan bisa menetralkan keasaman. 4. Jus. Dikutip dari Healthline, hindarilah minum jus yang terlalu asam karena dapat memicu produksi asam lambung berlebihan. Beberapa jus yang mungkin bisa digunakan untuk mengurangi asam lambung di antaranya adalah jus wortel, lidah buaya, kubis, bayam, mentimun, semangka, atau pir. 5. Air putih. Minum air putih adalah solusi sederhana mengurangi asam lambung. Hal ini karena air memiliki pH netral sehingga bisa membantu meningkatkan pH lambung yang asam. Namun perlu diingat, walaupun jarang terjadi namun terlalu banyak air bisa mengganggu keseimbangan mineral tubuh yang akan meningkatkan refluks asam. 6. Air kelapa. Air kelapa tanpa pemanis bisa menjadi pilihan untuk penderita asam lambung. Hal ini karena air kelapa adalah sumber elektrolit yang baik. Elektrolit ini membantu meningkatkan pH dalam tubuh dan akan meredakan refluks asam.